Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Oke teman-teman, Babe lagi di Aira Residen 4 ya. Nah, kali ini Babe mau review pemakaian Derma Vacuum Cleaner. Jadi 2 tahun yang lalu Babe pernah membeli vacuum cleaner ya, Derma. Dan alhamdulillah ini udah 2 tahun berjalan. Nah, Babe kesini sebenarnya ingin ya bersihin debu di area ini ya, karena memang belum ditempati ya, masih bersih-bersih tuh, lihat ada sayap laron banyak banget. Jadi Babe mau bersihin ini dengan vacuum cleaner ini. Nah, sekaligus Babe review pemakaian setelah 2 tahun pemakaian vacuum cleaner ini ya. Jadi nanti teman-teman yang penasaran spesifikasinya bisa dilihat di review video Babe sebelumnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala ya, masih lancar ya, masih bisa digunakan ya. Nah, vacuum cleaner ini ya bisa digunakan dalam bentuk pendek ya, misalnya ini tinggal kita, ada beberapa jenis ya, ini yang untuk di bawah lantai, terus kemudian ini bentuknya, terus penyedot ini juga untuk yang di, misalnya di sofa atau mungkin di pojok-pojok yang agak susah ya. Nah, ini yang bentuk pendek ini tinggal disambung ke sini langsung bisa. Jadi lebih praktis, pendek. Kemudian ada juga misalnya ini juga ya. Kemudian ini juga sama, tinggal disambung. Nah, kalau yang bentuk panjangnya ini tinggal disambung dulu nih ya. Disambung pakai ini ya. Panjang, terus baru disambung lagi pakai ini. Gampang banget ya. Dan Babe puas banget dengan produk ini ya. Semoga masih awet terus lah. Bisa bertahun-tahun lah ya digunakan. Nanti Babe sematkan ya link untuk review di video sebelumnya. Oke, sekarang Babe akan sambung dulu yang versi panjang ya. Nanti Babe perlihatkan bahwa ini masih berfungsi ya setelah 2 tahun pemakaian dan alhamdulillah belum ada trouble. Oke, Babe akan coba ya. Ini udah dicolokin. Ya. Babe akan coba langsung nyalakan. Ini kotor banget ya, Babe tes lagi. Oke teman-teman, itu saja ya uji coba vacuum cleaner Derma setelah 2 tahun pemakaian ya, biar ini real bahwa Babe sudah 2 tahun menggunakan ini, alhamdulillah belum pernah terjadi trouble ya, masih lancar, masih berfungsi. Nah, Babe akan lanjutkan membersihkan ini ya, karena dari awal ini hanya disapu aja ya, disapu, jadi debunya itu ya nggak tersedot lah. Kalau pakai vacuum cleaner kan lumayan ya. Babe akan lanjutkan dulu nih, bersihin ini dulu ya. Tuh, masih banyak. Demikian dari Babe, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.